Najib dari TWI Alif Masa Sekolah Menengah Agama Marang. Hari ini 13 Oktober 2019 telah berlangsungnya Majlis Restu Ilmu bagi para pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Agama Marang yang akan menduduki peperiksaan SPM tidak lama lagi. Majlis ini bertempat di Dewan Sekolah Menengah Agama Marang dan berlangsung pada pukul 12:30 hari hingga 1 petang. Mari sama-sama kita saksikan. Saya mengharapkan semua calon SPM selama 123 orang dapat menjalani peperiksaan dengan penuh rasa tanggungjawab dan rasa penuh semangat untuk menjawab semua soalan dengan baik. Dapat menjawab soalan peperiksaan dengan tenang dalam keadaan yang selesa dengan diberi kesihatan dan juga keselamatan sepanjang menghadap peperiksaan. Bila awak stres, awak jangan menunggu awak memang tak boleh dapat. Walaupun tak langsung, awak akan buat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Wahim daripada Sekolah Menengah Agama Marang mengucapkan agar semua calon-calon SPM khususnya calon SPM Sekolah Menengah Agama Marang agar berjaya menjawab soalan-soalan peperiksaan seterusnya mencapai kemenangan di dunia maupun di akhirat. Kisah harapan saya agar pelajar Sekolah Agama Marang, pelajar SPM mencapai keputusan yang terbaik. Sekian, terima kasih. Majlis Restu Ilmu bagi pelajar-pelajar tingkatan 5 pada tahun 2019. Saya berharap agar semua pelajar tingkatan 5 dapat menjawab peperiksaan dengan jayanya. Saya Nur Sabila Muhammad Iwan Hadi melaporkan dari TWI Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. Saluran perjana, terinformasi anda.